Halo guys, event bulanan udah muncul lagi nih. Jadi kali ini eventnya bertema ala-ala Mesir kuno dan gua mau sedikit review event ini nih. Oke, kalian bisa lihat di sini hadiah-hadiah yang bisa kalian dapetin per stage-nya. Di sini kalian bisa dapat bendera, avatar epic, anti-aircraft tail, title, dan hadiah utamanya adalah peluncur granat RBU-10.000. Peluncur granatnya mantep ini guys, kalau berubah jadi torpedo gitu udah pasti bisa buat nyerang kapal selam nikelnya. Selanjutnya ini nih yang selalu ditunggu, yaitu kapal bandel. Untuk bulan ini kapal bandelnya adalah kapal perusak SPS Smart 8000 guys. Kapalnya bisa kalian lihat di sini. Dan kalau ada kapal bandel, tentu saja pasti ada skin bandel. Nah, sesuai tema event kali ini, skin bandel bulan ini adalah skin sarkofagus. Kalian bisa dapetin skin ini juga satu paket dengan bendera, plus dapat kunci juga nih buat ngegacha seharga 200 ribuan. Sekarang harga skinnya lebih masuk akal daripada skin-skin sebelumnya sih. Seingat gua terakhir, skin bundle event dengan harga segini tuh ya, skin esensi bajak laut. Nah, bundle sudah nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas event gacha yang selalu jadi drama setiap kemunculannya. Bisa kita lihat di sini kalau spin gacha yang bawah nggak banyak yang spesial sih guys, gua lihat. Ini ada torpedo USGT2 dan meriam legendaris baru. Kita skip aja lah ya yang bawah. Kita bahas spin gacha yang atas nih, karena gua rasa hadiahnya daging. Semua nih, mantep banget. Di gacha yang atas, kalian bisa dapetin sebuah fregat Panspatial Hexeres. Ini kapal oke banget guys, gua udah nyobain. Speednya kenceng di angka 30-an knot, persenjataannya juga lengkap, mantep sih. Gua doain kalian yang nonton ini pada bisa dapetin hadiah-hadiah yang oke di event gacha kali ini. Nah, ini akhirnya ada Astor muncul di gacha lagi, guys. Terakhir, ini nih yang juga mau gua kasih tahu ke kalian. Drone bawah air baru Type 102. Masuk kategori legendaris loh ternyata. Untuk jarak persenjataannya ini semuanya di sekitar 6 kilometeran, guys. Misil keduanya gak bisa diluncurin dari bawah air. Jadi kalian harus naik ke permukaan dulu. Kemudian untuk torpedonya ini speed dan reloadnya cepet banget guys. Ini kalian lihat sendiri ya. Gimana menurut kalian reward event dan reward gacha kali ini guys? Apakah mantep atau biasa aja? Silahkan tulis di komentar ya guys, setelah ini gue mau nyobain si kapal bandelnya. Jadi silahkan ditonton sampai habis nih videonya. It's working at 100%. Weapons is ready.